Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat tahun baru. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada pagi hari ini, Ibu akan mengajar tentang biologi semester 2 ini. Judulnya yaitu Makanan dan Sistem Pencernaan Makanan. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari semuanya tentang makanan dan sistem pencernaan makanan. Kalian bisa perhatikan pada peta konsep di slide ini. Pengertian daripada ilmu gizi. Jadi ilmu gizi berasal dari bahasa Arab, yaitu gidea. Artinya makanan. Jadi ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan optimal. Jadi dalam ilmu gizi ini terdapat beberapa istilah-istilah yang digunakan. Antara lain yang pertama, zat gizi. Zat gizi disebut juga sebagai nutrisi, yaitu unsur atau ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsi. Misalnya, menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan tubuh, serta mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh. Yang kedua adalah nutrisi esensial. Nutrisi esensial adalah nutrisi yang tidak dapat disintesis oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan. Yang ketiga, makanan. Makanan adalah bahan yang mengandung zat-zat gizi atau unsur kimia yang dapat dicerna dan diserap oleh tubuh, sehingga berguna bagi tubuh kita. Yang keempat, yaitu bahan makanan, adalah makanan dalam keadaan mentah. Yang kelima, pangan. Pangan adalah semua bahan yang dapat dijadikan makanan, disebut dengan pangan. Yang keenam adalah status gizi, di mana status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dengan masukan nutrisi. Jadi status gizi dapat dibedakan menjadi status gizi baik, gizi buruk, gizi kurang, dan gizi lebih. Diet. Diet adalah pilihan makanan yang lazim dimakan seseorang atau suatu populasi penduduk. Diet seimbang adalah diet yang memberikan semua nutrisi dalam jumlah yang memadai atau mencukupi. Sekarang kita pelajari apa itu makanan dan zat-zat makanan. Jadi, makanan yang kita makan itu tentunya mempunyai syarat-syaratnya. Jadi kita tidak boleh sembarangan makan makanan. Jadi syarat makanan apa yang baik dan menyehatkan? Yang pertama, harus mudah dicerna. Sebagian besar jenis makanan itu harus dimasak terlebih dahulu agar mudah dicerna, seperti daging dan ikan. Namun ada beberapa jenis makanan lainnya bisa dikonsumsi secara langsung dalam keadaan mentah, seperti sayuran lalapan dan buah-buahan. Kemudian syarat makanan yang kedua itu adalah higienis. Higienis artinya makanan tidak mengandung bibit penyakit dan zat-zat aditif yang membahayakan kesehatan tubuh. Yang ketiga, makanan harus mengandung cukup zat gizi dengan jumlah yang mencukupi sesuai dengan yang diperlukan tubuh, seperti mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, garam-garam mineral, dan air.
Jadi setiap bahan makanan mengandung zat gizi yang berbeda-beda. Jadi tidak ada jenis bahan makanan yang mengandung semua zat gizi secara lengkap. Sehingga kita perlu mengkonsumsi bermacam-macam jenis makanan supaya dapat memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian syarat makanan yang keempat, harus mengandung kalori yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Tentunya ini ditentukan oleh faktor jenis kelamin, usia, berat atau tinggi badan, aktivitas, dan kondisi kesehatan seseorang. Jadi, fungsi makanan antara lain adalah sebagai sumber energi. Jadi, makanan yang bisa menghasilkan energi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi, oksidasi dari ketiga zat gizi tersebut bisa menghasilkan energi untuk melakukan aktivitas kehidupan. Yang kedua itu adalah untuk pertumbuhan atau zat pembangun tubuh. Antara lain adalah makanan yang mengandung protein, mineral, dan air. Jadi zat tersebut diperlukan untuk membentuk sel-sel baru serta memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak. Yang ketiga adalah mengatur proses tubuh atau sebagai zat pengatur. Jadi makanan yang mengandung protein, mineral, air, dan vitamin itu bisa mengatur proses di dalam tubuh kita. Misalnya protein mengatur keseimbangan air di dalam sel, sedangkan mineral dan vitamin sebagai pengatur dalam proses oksidasi serta fungsi saraf dan otot. Air sebagai pelarut zat-zat di dalam tubuh. Selain itu bisa mengatur suhu tubuh dan berperan dalam proses ekskresi. Fungsi makanan yang keempat adalah sebagai pelindung. Pelindung tubuh terhadap lingkungan dan bibit penyakit. Contohnya adalah lemak. Lemak bisa melindungi tubuh dari udara dingin. Sedangkan vitamin sebagai antioksidan yang bekerja menghambat oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif. Dan protein bisa membentuk antibodi untuk pertahanan terhadap infeksi bibit penyakit. Zat-zat makanan. Zat makanan disebut juga sebagai gizi atau nutrisi. Jadi makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan tubuh. Karbohidrat, protein, dan lemak diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak. Ini disebut dengan makronutrien. Sedangkan vitamin dan mineral diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, disebut dengan mikronutrien. Zat-zat makanan yang pertama itu adalah karbohidrat. Karbohidrat biasa disebut juga sebagai hidrat arang. Karbohidrat ini paling banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Struktur karbohidrat itu tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Rumus umum karbohidrat adalah CN, H2N, ON. Macam-macam karbohidrat itu terbagi atas menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida terdiri atas satu gugus gula. Contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua, disakarida, terdiri atas dua gugus gula. Contohnya
sukrosa, laktosa, dan maltosa. Yang ketiga adalah polisakarida, terdiri atas banyak gugus gula, contohnya pati, amilum, selulosa. Sekarang kita perhatikan perbedaan daripada ketiga macam karbohidrat tersebut. Kita sudah tahu bahwa perbedaannya yang pertama itu adalah dari jumlah gugus gulanya. Di mana jumlah gugus gulanya monosakarida itu adalah 1, disakarida itu 2, dan polisakarida itu banyak gugus gulanya, lebih dari 10. Contohnya seperti yang terlihat dalam tabel. Sekarang kita perhatikan bahwa yang macam karbohidrat yang disakarida ini adalah contohnya adalah laktosa, sukrosa, dan maltosa, di mana disakarida ini bisa dipecah lagi menjadi molekul yang lebih sederhana, di mana laktosa bisa dipecah menjadi glukosa dan galaktosa, sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, sedangkan maltosa menjadi glukosa dan glukosa. Sifat daripada ketiga macam karbohidrat tersebut, di mana monosakarida dan disakarida itu sifatnya adalah sama, yaitu rasa manis dan mudah larut dalam air. Sedangkan pada polisakarida umumnya tidak berasa atau rasanya pahit dan sukar larut dalam air. Sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat berasal dari beras, gandum, jagung, ubi, kentang, sagu, roti, dan mie. Fungsi karbohidrat yang pertama adalah sebagai sumber energi, di mana 1 gram karbohidrat akan menghasilkan sekitar 4,1 kilokalori atau 17 kilojoule. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi penduduk di seluruh dunia, karena terdapat di alam dan harganya relatif murah. Karbohidrat di dalam tubuh berbentuk glukosa di dalam peredaran darah yang akan disimpan di dalam hati dan otot dalam bentuk glikogen, dan sebagian akan diubah menjadi lemak sebagai cadangan energi. Yang kedua adalah pengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna, yang akan menghasilkan badan keton. Keton dibentuk di dalam hati dan dikeluarkan melalui urin. Karbohidrat sekitar 50-100 gram per hari dibutuhkan untuk mencegah gangguan ketosis, yaitu keracunan akibat peningkatan keton di dalam darah. Yang ketiga adalah menghemat protein. Jika kebutuhan karbohidrat sudah tercukupi, maka protein tidak digunakan sebagai sumber energi. Yang keempat, membantu pengeluaran feses. Hemiselulosa dan pektin mampu menyerap banyak air di dalam usus besar, sehingga memberi bentuk feses. Kelebihan karbohidrat. Jika masukan karbohidrat melampaui kebutuhan tubuh akan energi, maka akan terjadi konversi karbohidrat menjadi lemak, sehingga bisa menimbulkan obesitas. Kesalahan makan yang lazim dilakukan oleh masyarakat modern yaitu mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat, seperti beras giling dan roti yang putih, yang menyebabkan timbulnya berbagai kelainan usia, menimbulkan berbagai kelainan usus di usia lanjut maksudnya ya. Jadi usus normal memerlukan serat yang tidak dapat dicerna, yang terdapat dalam biji-bijian utuh seperti beras tumbuk, havermut, dan jagung. Kekurangan karbohidrat menyebabkan penyakit marasmus,
Lemak akan diubah menjadi energi sehingga menghasilkan keton. Jika produksi keton melebihi kecepatan pembuangannya akan menyebabkan ketosis. Yang kedua adalah lemak atau lipid. Struktur lemak itu tersusun atas C, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Istilah lipid meliputi senyawa-senyawa heterogen, termasuk lemak dan minyak. Lipid bersifat sukar larut dalam air, tetapi pada keadaan tertentu membentuk emulsi, misalnya saat dicerna di usus. Lipid larut dalam pelarut non-polar, misalnya etanol, eter, klorofom, dan benzena. Lemak dapat menjadi tengik atau rancidititas jika terpapar oksigen di dalam udara. Macam-macam lemak. Macam-macam lemak ini terdiri atas yang pertama, asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh tidak mengandung ikatan rangkap. Misalnya, asam palmitat, asam stearat, dan asam laurat. Atau disebut juga dengan lemak hewani. Yang kedua, asam lemak tidak jenuh yang mengandung ikatan rangkap. Misalnya asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat yang termasuk ke dalam lemak nabati. Sumber daripada lemak ini terbagi atas dua juga. Yang pertama yaitu lemak hewani atau gaji. Ini berasal dari berbagai jenis hewan. Misalnya sapi, kambing, unggas, dan kelinci. Telur, susu, minyak ikan, daging, keju, mentega, dan ikan. Yang kedua, yang berasal dari lemak nabati atau dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya kacang tanah, kacang kedelai, kemiri, kelapa, minyak zaitun, minyak sawit, minyak kelapa, dan minyak jagung. Jadi, pada penderita penyakit jantung koroner, disarankan mengkonsumsi lemak yang berasal daripada tumbuh-tumbuhan atau lemak nabati. Juga salah satu adalah mengkonsumsi asam linolenat, misalnya dari minyak jagung. Fungsi lemak, yang pertama sebagai sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, di mana 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kilokalori atau 37 kilojoule. Energi diperlukan untuk aktivitas dan kestabilan suhu tubuh. Yang kedua, fungsi lemak sebagai perlindungan. Endapan jaringan lemak di sekitar organ tubuh akan mempertahankan organ tersebut dalam posisinya dan melindungi dari benturan. Yang ketiga, sebagai penyekatan atau isolasi, yaitu jaringan subkutan yang terdiri atas lemak akan mencegah tubuh dari kehilangan panas. Yang keempat, penahan rasa lapar. Jadi dengan adanya lemak di dalam kim ketika melewati duodenum akan mengakibatkan penghambatan peristaltik lambung dan sekresi asam lambung, sehingga menunda waktu pengosongan lambung dan mencegah timbulnya rasa lapar. Yang kelima, membangun jaringan tubuh. Yang keenam, sebagai pelarut vitamin A, D, E, K. Yang ketujuh, menghemat protein. Jika kebutuhan lemak tercukupi, maka protein tidak digunakan sebagai sumber energi. Yang kedelapan, penyedap makanan. Yang kesembilan,
pelindung tubuh dari suhu dingin. Yang ke-10, sebagai penyimpanan cadangan makanan. Kebutuhan lemak menurut WHO, konsumsi lemak sebanyak 20-30% dari kebutuhan energi total. Jadi konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah lebih kurang di bawah atau sama dengan 300 mg per hari. Masukkan lemak orang Eropa rata-rata sekitar 80-160 gram per hari. Sedangkan pada orang Indonesia mengkonsumsi lemak lebih sedikit dari nilai tersebut. Karena komposisi makanan orang Indonesia yang dominan adalah karbohidrat. Konsumsi lemak yang melampaui kebutuhan energi dapat menimbulkan obesitas atau kegemukan. Yang ketiga adalah protein. Istilah protein ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu proteos, yang artinya yang utama. Protein merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air, yaitu sebanyak 1/5 dari bagian tubuh. Sekitar 50% dari berat kering sel dalam jaringan tubuh seperti hati dan daging diperkirakan terdiri atas protein. Bagian tubuh lainnya seperti otot, tulang, kulit, darah, hormon, enzim, dan matriks intraseluler merupakan protein. Struktur protein tersusun atas C, H, O, N, S, dan P. Kadang-kadang terdapat iodin, besi, dan kobalt. Protein merupakan makromolekul yang terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Protein yang sangat besar itu mengandung ribuan asam amino, sedangkan protein yang kecil seperti insulin mengandung kurang dari 100 asam amino. Jadi berdasarkan strukturnya, protein dibedakan menjadi dua tipe, yaitu yang pertama fibrosa. Fibrosa rantai molekulnya berbentuk memanjang. Yang kedua globular, rantainya berlipat-lipat sehingga bentuknya menjadi tidak teratur. Sumber protein bisa berasal dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Protein hewani contohnya berasal dari daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati berasal dari biji-bijian, kacang-kacangan, dan gandum. Macam-macam protein, menurut Emil Fischer pada tahun 1902, menemukan bahwa protein itu adalah senyawa majemuk yang dapat dirombak menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, yang disebut asam amino. Sebaliknya, asam amino yang terdapat dalam tubuh dapat disusun kembali menjadi senyawa protein. Asam amino terdiri atas satu gugus karboksil, satu gugus asam amino, satu atom hidrogen, dan satu gugus radikal. Asam amino di dalam tubuh manusia terdapat 20 jenis, di mana 9 jenis itu adalah asam amino esensial dan 11 asam amino non esensial. Asam amino esensial itu tidak dapat dibuat oleh tubuh dan harus dipenuhi dari makanan. Sedangkan asam amino non esensial itu dapat dibuat oleh tubuh sendiri apabila cukup tersedia nitrogen. Sedangkan asam amino tidak esensial itu dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu asam amino esensial atau bersyarat dan asam amino yang betul-betul tidak esensial. Jadi asam amino esensial bersyarat itu adalah asam amino yang dapat dibuat dari asam amino lain yang merupakan prekursor atau bahan pemula asam amino tersebut. Asam
amino tersebut itu diperlukan dalam makanan sehari-hari, kecuali jika di dalam tubuh terdapat prekursor dalam jumlah yang banyak. Asam amino yang betul-betul tidak esensial dapat dibuat oleh tubuh sendiri melalui reaksi aminasi reduktif asam keton atau melalui transaminasi, yaitu proses pemindahan gugus amino dari asam amino yang satu ke asam amino yang lain. Kita perhatikan asam amino esensial itu adalah leucine, isoleucin, valine, triptofan, fenilalanin, methionine, threonine, lysine, dan histidine. Sedangkan asam amino non esensial adalah glutamat, alanin, aspartat, dan glutamin. Asam amino non esensial yang bersyarat itu adalah proline, serin, arginin, tirosin, cystein, threonine, dan glisin. Jadi asam amino proline ini prekursornya adalah asam glutamat. Arginin prekursornya adalah glutamin, asam glutamat, dan asam aspartat. Kemudian cystein prekursornya adalah methionine dan serin. Tirosin prekursornya adalah fenilalanin. Fungsi protein adalah sebagai sumber energi, di mana 1 gram protein itu bisa menghasilkan 4,1 kilokalori. Yang kedua, sebagai zat pembangun tubuh. Yang ketiga, menghasilkan jaringan baru. Yang keempat, pembuatan protein baru dengan fungsi yang khusus, misalnya enzim, hormon, dan hemoglobin. Yang kelima, mengatur keseimbangan air di dalam tubuh, yaitu cairan intraseluler, ekstraseluler, dan interseluler, serta intravaskuler yang dipisahkan satu sama lainnya oleh membran sel. Jadi distribusi cairan-cairan tersebut harus dijaga dalam keadaan seimbang atau homeostasis oleh sistem kompleks yang melibatkan protein dan elektrolit. Yang keenam adalah memelihara kenetralan tubuh dengan cara bertindak sebagai buffer yang bereaksi dengan asam dan basa untuk menjaga pH pada taraf konstan. Sebagian besar zat atau organ tubuh berfungsi dalam keadaan pH netral atau sekitar sedikit alkali. Yang ketujuh, pembentukan antibodi, yaitu untuk melawan infeksi bibit penyakit. Tingginya tingkat kematian anak-anak yang menderita kurang gizi disebabkan karena menurunnya daya tahan tubuh terhadap infeksi seperti muntaber. Hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan membentuk antibodi dalam jumlah yang cukup. Jadi orang yang menderita kekurangan protein lebih rentan terhadap pengaruh bahan racun dan obat-obatan. Yang kedelapan, mengangkut zat-zat gizi dari dinding saluran pencernaan ke darah, dari darah kemudian ke jaringan, dan melalui membran sel ke dalam sel. Protein pengikat retinol dapat mengangkut vitamin A, sedangkan lipoprotein mengangkut lipid dan senyawa sejenis lipid. Sementara itu, transferin mengangkut zat besi dan mangan. Yang kesembilan, mempertahankan viskositas atau kekentalan darah. Yang kesepuluh, mendetoksifikasi zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Kebutuhan protein dapat dihitung dengan mengetahui jumlah nitrogen yang hilang atau dikeluarkan oleh tubuh melalui urin, feses, keringat, atau terlepas bersama kulit.
Kebutuhan protein laki-laki dewasa adalah 0,57 gram per kilogram berat badan. Sedangkan wanita dewasa perharinya adalah 0,54 gram per kilogram berat badan. Tapi pada kondisi tertentu atau khusus, misalnya saat mengandung, menyusui, serta pertumbuhan anak, protein yang dibutuhkan akan lebih banyak dari keadaan biasa. Karena protein diperlukan untuk pertumbuhan jaringan janin, produksi susu, dan pembentukan jaringan baru. Jadi, bahan makanan hewani kaya akan protein bermutu tinggi. Karena susunan asam aminonya paling sesuai dengan kebutuhan manusia. Makanan sehari-hari disarankan mengandung protein hewani sekitar 30% dari jumlah total protein yang dibutuhkan tubuh. Kekurangan protein ini biasanya terdapat pada masyarakat sosial ekonomi rendah, yang bisa menyebabkan penyakit kwashiorkor yang ditandai dengan adanya busung lapar, edema pada kaki atau pembengkakan pada kaki, pertumbuhan terhambat, otot-otot berkurang dan melemah, muka berbentuk bulat seperti bulan atau moon face, gangguan psikomotorik, perubahan kulit dan rambut. Kelebihan protein menyebabkan obesitas, kegemukan, asidosis, dehidrasi, diare, kenaikan amonia dan urea dalam darah, serta demam. Jadi, kelebihan asam amino memberatkan hati dan ginjal dalam proses metabolisme tubuh dan juga pengeluaran kelebihan nitrogen. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.